Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sobat, di video ini kita akan membahas bagaimana cara membuat foto kita menjadi foto anime seperti ini. Nah sobat, bagaimana caranya? Simak terus video ini sampai selesai. Oke sobat, sebelum kita lanjut ke videonya, bagi sobat yang baru mampir ke channel ini atau mungkin pernah mampir tapi belum subscribe, silahkan klik dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya supaya sobat selalu mendapatkan update video terbaru dari channel ini yang insya Allah bermanfaat. Amin Allahumma amin. Oke sobat, untuk membuat foto menjadi anime seperti contoh tadi, di sini kita memerlukan sebuah aplikasi yang saya sendiri tidak tahu bagaimana cara membacanya. Yaitu ini adalah aplikasinya. Oke, bagi sobat yang tahu apa bacaannya silakan tinggalkan komentar di bawah. Oke, untuk aplikasinya sendiri sobat bisa download melalui link sudah saya sediakan di deskripsi video ini. Oke, pertama kita buka dulu aplikasinya. Oke, kita klik icon plus. Nah, di sini sobat bisa lihat yang tampil adalah video. Nah, di sini kita klik pada bagian ini untuk mencari foto yang mau kita rubah. Nah, di sini saya sudah siapkan contohnya. Nah, di sini fotonya belum tampil. Nah, di sini kita harus pilih yang di sebelah sini. Oke, jika sudah, selanjutnya sobat tinggal pilih foto yang mau sobat rubah menjadi foto anime. Oke, kita klik saja pada bagian yang bulatnya. Oke, jika sudah, selanjutnya kita tinggal klik tombol merah yang ada di pojok kanan bawah ini. Nah, di sini fotonya itu akan menjadi sebuah video. Nah, di sini kita klik pada bagian fotonya. Kemudian kita geser ke kanan. Nah, kita klik ikon yang ini. Oke, kita klik. Kemudian kita tinggal tunggu prosesnya. Oke, prosesnya sudah selesai. Nah, selanjutnya sobat tinggal klik ikon merah yang ada di pojok kanan atas ini. Oke, di bagian sini kita fullkan saja. Oke, jika sudah kita klik lagi ikon merah yang ada di bawah ini. Kemudian kita tinggal tunggu prosesnya. Oke, prosesnya sudah selesai. Oke, ini otomatis sudah tersimpan di galeri. Oke, kita buka galeri terlebih dahulu. Kita cari videonya. Oke, ini adalah videonya. Kita klik, kemudian kita putar. Oke, kita pause terlebih dahulu. Nah, jika sudah seperti ini, kemudian sobat tinggal screenshot. Nah, maka foto sobat sudah tersimpan sebagai gambar. Oke, kita coba cari. Nah, ini adalah hasilnya. Nah, selanjutnya sobat tinggal crop saja fotonya. Oke, sudah jadi. Oke sobat, cukup sekian dulu video singkat dari saya. Semoga bisa bermanfaat. Jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silakan tanyakan di kolom komentar. Saya ingatkan kembali bagi sobat yang baru mampir ke channel ini atau mungkin pernah mampir tapi belum subscribe, silakan klik dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya supaya sobat selalu mendapatkan update video terbaru dari channel ini yang insya Allah bermanfaat. Amin Allahumma amin. Oke sobat, akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.